Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your personal energy or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people. So it could resonate with you or it may not. Just take out what resonate with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to be take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay. Saya di sini tidak baca kartu terbalik dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu, satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Okay, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian. I already post Capricorn love reading. Right now I'm going to make Aquarius love reading, but I'm going to dumping the energy first. Saya sudah posting bacaan percintaan untuk Capricorn, dan sekarang saya akan bikin bacaan percintaan untuk Aquarius, tapi saya akan dumping dulu energinya. Bottom of the deck is the sun, okay, Aquarius, ooh. Okay, Aquarius, first card, first card, you got five of sword. Seems like whatever happened in your love life right now, Aquarius,
seems like it's not a good choices, it's a wrong choices. Maybe you stuck with a wrong person that you thought at first they are perfectly with you, they are fitting with you, they are compatible with you, but in the meantime, when the more you get to know them, the more you realize they're not right choices for you. They are wrong choices for you. Di sini kata pertama ada Five of Swords. Aquarius, saya rasa di sini kayaknya ada yang salah nih sama kehidupan percintaan kalian. Mungkin kamu salah pilih orang untuk kamu jadikan sebagai pasangan atau pacar. Mungkin awalnya kamu pikir orang ini cocok sama kamu. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin kamu mengenal dia, semakin kamu sadar bahwa ini kayaknya bukan orang tepat deh buat gue. Gitu. Jadi ya, kayaknya ya pilihan kamu salah milih orang nih, intinya, untuk jadi pasangan kamu. Okay. Second card is the Devil. You may be dealing with Capricorn people or just energy. Maybe you or your person have one of have Capricorn sign in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Now I know why you make the wrong choices. I mean, why you pick someone to be your lover and finally you find out this person is not fitting with you, is not compatible with you. Because the person that you chose, which is being not right for you, I mean, like, this person became wrong choices for you because they are toxic people, okay? The Devil is talking about obsession, addiction. Maybe they have addicted with something like drugs, having, you know, gambling, having sex too much or whatever. Or maybe they addicted with somebody else or addicted to you and it's quite annoying for you. Or maybe they have obsession toward you or toward other people, and also it's such an annoying thing. And well, as I know, Aquarius people don't like to be tied up. They like to be free. Okay? The more you tied up Aquarius, the more they going to try to break free. Okay? Whatever this person does to you, actually, this person's behavior or character is quite toxic, yeah. So that's why you guys not compatible one to another. But in the other scenario, which is this is the worst scenario, the Devil, it means Satan, it means demonic. So probably you dealing with somebody who loves to do black magic kind of things, who love to do, either they are the black magic practitioner or they're the one, what the fuck is that? Sorry guys, something is knocked out, knock off, I don't know, I heard something. Okay, probably mice or cats ceiling, upside, in the top of my ceiling. I don't know. Because I don't have any attic. Maybe the attic. Okay, forget about it. Okay, let's continue. Okay, the Devil, that, like I said, it could be related with demonic things, say satanic. And this person probably using black magic, because Devil is related with black magic, and this person, there is a person here trying to using black magic. Maybe they try to put a spell on you. I don't know. Either they black magic practitioner or they hired psychic to put a spell on you.
Aquarius, be careful. Okay? Hold on. Few moments later. Okay, guys, let's continue. Sorry. I'm just hearing noises outside my room, and I try to check it out. Who is making the noises? Oh, it's my cats. My brat cats. I have two cats inside. I have three cats actually inside the house, and one of those cats making noises by, you know, wrecking several things inside my house. Nah, okay. Sorry, tadi interrupt bentar. Tadi saya dengar ada bunyi-bunyi. Berisik, saya pikir apa saya cek keluar kamar, ternyata kucing saya yang berisik lagi ngeberantakin barang-barang. Yeah. My cat's wrecking many things inside the house. Okay, let's continue. Okay. The devil. Okay. Kartu kedua ada the devil. Kamu bisa berhubungan sama Capricorn atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi Capricorn di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Okay, the devil. Ini bicara obsesi, adiksi, ketagihan. Ada orang yang mempunyai adiksi terhadap sesuatu atau seseorang. Mungkin adiksinya itu mungkin kayak ketergantungan sama narkoba, atau ketergantungan main judi, atau ketergantungan terlalu banyak having sex gitu ya, terlalu banyak ewi-ewi ya. Atau mungkin ketergantungan terhadap seseorang atau terhadap kamu, pasangannya. Dan bukannya ketergantungan, tapi dia juga lebih ke obsesi ya, terhadap orang lain atau terhadap kamu ya. Jadi sebenarnya ganggu sih. Karena orang yang obsesi dan ketergantungan ya artinya kan dia dikit-dikit nggak bisa lepas dari kamu. Dia pasti akan menjadi sangat clingy gitu loh. Dan itu bagi orang-orang Aquarius tuh, orang kayak gitu tuh sangat ganggu ya. Karena Aquarius tuh paling tidak suka digelendotin lah istilah kasarnya. Paling nggak suka sama orang-orang yang clingy gitu loh. Jadi semakin kamu clingy ya semakin Aquarius tuh sebel ya gitu. Jadi sekarang saya tahu kenapa orang ini bukan pilihan yang tepat buat kamu. Karena semakin kamu mengenal dia, semakin kok nih orang gengges ya kayak gitu. Atau bisa juga ini bicara the devil ini kan artinya setan ya. Bisa aja ini berhubungan dengan setan, dalam arti segala sesuatu yang terafiliasi dengan setan itu biasanya kan urusannya sama ilmu hitam kan. Mungkin ada orang yang pakai ilmu hitam di sini, entah dia praktisi ilmu hitam atau memang dia ngebayar dukun untuk menjapi-japi kamu. Nah, kamu orang tahu, kalau memang kamu yakin orangnya siapa yang melakukan ini, jauhkan, jaga jarak. Tapi kalau emang kamu nggak yakin siapa orangnya, ya coba aja kamu cari tahu orang-orang sekeliling kamu, siapa yang ngejukunin kamu. Nah, biasanya orang terdekat lo yang biasanya suka jahil, dalam tanda kutip, jahil sama kita dan ngedukunin kita. I mean like, if you know who the person who using black magic, try to make a distance from them. But if you don't know who did it, then you have to careful with the people around you, because especially to your close person, yeah, close people, yeah, because the person that could hurt us, it's could be the closest person with us. I mean like, yeah, you have to alert yourself to people around you who are using black magic here. If you already know the person, make a distance from them. Yeah, okay. Ya, jadi dia di sini ada orang nih yang ngejapi-japi kamu, ngedukunin kamu istilah kasarnya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Saya nggak tahu kenapa dia melakukan hal ini. Sebenarnya sih orang ini bukan orang yang baik ya. Okay. Third card is the moon. Okay, you may link with Pisces or Cancer. Earth is an energy. Maybe you or your person have Pisces or Cancer sign in your guys' birth chart. Cancer, Sun, Rising, and Venus. I forgot. Cancer or Pisces between that, yeah. The moon. Seems like why this person put a spell on you
I mean, this the side effect of this black magic kind of things, it's you cannot thinking clearly. Your mind had been cloudy. So when you cannot thinking clearly, definitely you cannot use your logic, because Aquarius is a very logical person. But when your head or your mind had been being cloudy, means like you cannot use your logic properly. Okay, everything seems blurred to you. Okay, everything seems not right. Not exactly right. Okay, di sini kartu ketiga ada the moon. Kamu seberusan sama kalau nggak Cancer, tolong Pisces ya, atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya salah satu sisi Cancer atau Pisces di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ini saya lupa, ini Cancer atau Pisces ya. Salah satulah. Oke. Okay. The Moon itu gini. Kamu tuh merasa kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Pikiran kamu berkabut. Saya rasa ini adalah efek samping dari ilmu hitam yang dipergunakan orang itu kepada kamu. Jadi, saat pikiran kita berkabut, itu kan otomatis kita tidak bisa berpikir secara logika ya. Kita tidak bisa menggunakan logika kita dengan baik dan benar. Ya, karena pikirannya berkabut gitu loh. Nah, orang Aquarius itu biasanya orang yang sangat logis banget gitu. Sangat pakai logika banget. Nah, saat logika kalian, saat pemikiran kalian berkabut, ya logika kalian pun juga nggak jalan ya. Intinya ya, ya kenapa nggak jalan ya? Akhirnya kalian jadi salah pilih di sini. I mean, when your logically cannot be work properly, because this is a side effect of this black magic that makes your mind, your head, feeling cloudy. That's why when you're feeling cloudy, that's why you cannot choose the right choices. You tend to choose the wrong one. Okay. Ya, karena kamu di sini pikirannya berkabut, makanya nggak heran kamu salah pilih orang di sini, karena kamu tidak bisa melihat dengan jelas kan semua fakta yang ada gitu kan. Kamu tidak bisa berpikir pakai logika. Jadi ya istilah kasarnya, apapun yang kamu pilih ya ujungnya salah. Ya karena milihnya enggak pakai logika. Ya. Fourth card is the Empress. Ooh, now I know maybe why this person using black magic, and actually this person not the right person for you. But in other way, you still chose them, even though you know this person not right for you. Yeah, because this black magic side effect, I guess. Why this person using black magic? Because they don't want to lose you. Maybe you did something to them. Maybe you make them pregnant. The Empress here is talking about pregnancy. One of the possibility. Of course, they don't want to lose you. They want you to take the responsible of your own action. Make them pregnant. Mm-hmm. Nah, di sini gini. Kartu keempat ada Empress. Empress itu bicara, salah satunya ya, Empress itu bicara tentang kehamilan. Kayaknya gini. Kamu tahu bahwa orang ini sebenarnya nggak baik buat kamu. Dia bukanlah orang yang cocok buat kamu. Tapi ini orang kekeh nih sama kamu. Makanya dia ingin memiliki kamu, tapi dia tahu tidak mudah untuk mengontrol kamu, makanya akhirnya dia pakai jampi-jampi, pakai dukun di sini, pakai ilmu hitam untuk menjampi-jampi kamu biar kamu tetap milih dia. Gitu. Kenapa dia kekeh tetap bersama kamu? Kayaknya ada sesuatu yang kamu lakukan sama orang ini. Mungkin salah satunya adalah kamu tidak sengaja menghamili dia. Nah, pas hamil, otomatis kan si orang ini nggak mau dong ditinggalkan sama kamu. Dia pasti menuntut tanggung jawab kamu karena kamu sudah menghamili dia. Sementara kamunya mau menikahi dia, tapi kamu tahu orang ini nggak tepat buat kamu. Nah, di sini kan serba salah nih. Nah, makanya akhirnya ya bisa aja orang ini pakai ilmu hitam untuk menjampi-jampi kamu supaya kamu mau sama dia. Supaya kamu tidak meninggalkan mereka. Supaya kamu tetap sama mereka, gitu loh. Ya, karena ya itu. Supaya mereka mau tetap mempertahankan kamu, mereka tidak mau kehilangan kamu dari hidup mereka, ya karena
Mereka ingin kamu tanggung jawab atas perbuatan kamu sendiri karena membuat orang ini hamil. Kayaknya sih gitu ya. Ini kalau Capricorn cowok ya. Sorry, Capricorn sih. Bisa juga kamu berhubungan sama Capricorn. Ini kalau Aquarius cowok ya, tapi kalau Aquarius cewek, ya mungkin kamu dihamilin sama orang, kamu sama sih ininya, skenarionya. Kamu dihamilin orang, orang ini sebenarnya tahu kamu tuh bukan orang yang cocok buat dia, dia pengen ninggalin kamu, tapi kamu keburu hamil. Nah, karena kamu hamil, kamu tahu orang ini pengen ninggalin kamu, makanya kamu takut kehilangan orang ini, karena kamu menuntut tanggung jawab orang ini kan, atas perbuatan orang ini, bikin kamu hamil ya. Makanya, karena kamu tidak ingin orang ini pergi, kamu ingin orang ini tetap tinggal dalam hidup kamu, makanya akhirnya kamu ya, memakai jampi-jampi untuk ngikat, dalam tanda kutip, ngikat orang ini, supaya orang ini gak kemana-mana dari hidup kamu, Aquarius. Supaya orang ini tidak kabur dari hidup kamu, semua orang ini tanggung jawab atas perbuatan dia ke kamu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Okay. Fifth card, the lover. You may be dealing with Gemini or this energy. Maybe you or your person have Gemini side in the expert charge. And your sun, moon, rising, and Venus. Actually, even though maybe you chose the wrong person, actually, if talking about feeling, they love you very much and you love them too. You guys love each other, actually, yeah, actually. I don't know for sure. Take out resonate. You're the one who running your life, so you're the one who know exactly what happened with your life, Aquarius. Di sini kartu kelima ada the lover. Kamu bisa berhubungan sama Gemini atau hanya energi aja, mungkin kamu atau orang yang dekat sama kamu punya si Gemini di birthday-nya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, okay. Sebenarnya mungkin kalian banyak ketidakcocokannya ya, mungkin ya. Tapi entah kenapa kalau bicara hati, dia cinta sama kamu, kamu pun sebenarnya gak cinta sama dia. Kalian tuh sebenarnya saling mencintai, cuman mungkin memang gak cocok aja gitu loh dari segi sikap atau karakter atau gimana. Cuma kalau bicara perasaan sih, saling cinta sih sebenarnya. Oke. Okay. Ini tergantung kalian nih. Gimana, apakah kalian tetap mau menjalani hubungan ini walaupun toksik? Ya, terserah, silakan. Tapi kalau kamu memang pengen ninggalin orang ini karena memang kamu anggap orang ini toksik, ya udah tinggalin aja, walaupun cuman masalahnya ya ini orang ini udah, kalau memang benar ya orang ini hamil duluan ya, orang ini udah tahunya hamil, mau gimana, mau tidak mau kamu harus tanggung jawab lah gitu kan, jangan kabur ya, tanggung jawab. Oke, okay. But it depends on you, Aquarius. If you thought you could handle it, then try to keep them in your life. But if you think this person is not the right one, if you think you cannot handle this person, then you need to leave. But the problem is there is somebody here is already getting pregnant, and the other person need to take the responsibility of their own action, make this lady getting pregnant. So it's up to you, it's your life. You're running your own life, so yeah. Ya, yeah, ini kan kamu yang jalan hidup kamu sih, Aquarius. Jadi ya terserah, kalau memang kamu bisa handle-nya, ya kamu jalanin sama orang ini. Tapi kalau kamu pikir orang ini bukan orang yang tepat dan kamu nggak bisa handle dia, ya sudah, nggak usah dijalanin. Cuma permasalahan di sini, ada orang yang sudah hamil. Entah kamu yang hamil atau orang lain yang hamil ya. Di sini ada orang yang hamil dan orang ini menuntut tanggung jawab. Jadi ya gimana, terserah kamu juga, Aquarius, kamu mau lanjut atau enggak, itu kan hidup kamu. Kamu yang paling tahu apa yang terjadi sama hidup kamu, dan kamu yang paling tahu juga apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk hidup kamu gitu ya. Jadi ini disesuaikan saja bacaan saya dengan situasi yang ada dengan kalian ya. Intinya ya itu tergantung kalian maunya gimana deh. Bottom of the deck is the sun. You may be dealing with Leo or Jason energy. Maybe you or your person have one of those. You have maybe you or your person have Leo's sign in your birth chart and your sun, moon, rising, and Venus. Okay. After this shit happened with your life, Aquarius, your future is going to be bright, full of joy, full of happiness. You don't need to be worried. You could get out from this problem properly in a good way.
Aquarius. Di sini kartu bottom of deck ada the Sun. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang Leo atau hanya energi aja. Jadi kamu atau orang yang dekat sama kamu punya sisi Leo di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pada akhirnya kamu bisa keluar dari masalah kamu. Walaupun masalah kamu ini sekarang lagi gonjang-ganjing ini hidup kamu nih. Pada akhirnya kamu bisa keluar kok dari masalah kamu dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik, terhormat gitu ya. Dan kehidupan masa depan kamu nanti akan penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan Aquarius gitu sih. Ini kalau belum kejadian, hati-hati sama tindakan kalian. Kalau kalian Aquarius laki-laki, karena kalian bisa menghamil anak orang. Tapi kalau kamu Aquarius cewek, hati-hati juga dengan tindakan kalian karena kamu bisa hamil sama orang lain. If you are Aquarius female, be careful for your action because you could get pregnant. Or if you're Aquarius male, be careful with your action. You could make another female, another person's pregnant. Careful. Okay. Saya akan klarifikasi dengan waktu ini, tapi saya akan menunjukkan dulu energi. I'm going to clarify this card. I'm going to grounding the energy first. Bottom of the deck is, it is safe for you to love. Okay, first, hold on. Need to checking. Wow. Okay, first card. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. This is a qualification card of Five of Swords. Okay, now I know why this person, it's a wrong choices for your life, Aquarius, because this person is very deceptive. They're wearing a mask. They don't show their true colors. They just pretend to be somebody else in front of you, so you didn't know who the fucking they really are. Okay, sini kartu pertama deception, ini adalah klarifikasi dari kartu Five of Swords. Okay. Gini, saya tahu sekarang kenapa orang ini menjadi pilihan yang salah buat diri kamu, Aquarius. Karena orang ini tuh banyak kebohongan, banyak melakukan kebohongan. Orang ini pakai topeng. Orang ini tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Dia menutupi jati diri dia. Dia bersikap Dia bersikap layaknya seperti orang lain, dia tidak bersikap seperti dirinya sendiri. Jadi depan kamu tuh dia berpura-pura untuk jadi orang lain. Dia berpura-pura bersikap yang memang tidak seperti dirinya gitu loh. Misalnya contoh, aslinya bangsat nih orang, tapi dia pura-pura baik depan kamu gitu. Makanya kenapa orang ini bukan pilihan yang tepat ya ini, karena orang ini pakai topeng cuy. Enggak memperlihatkan sisi jati diri dia sebenarnya. Kacau sih. Second card is passion. Allow your heart and soul to sing with joy. This is a clarification card of the devil. Okay, like I said earlier, there is a person who have addicted or have some kind of addiction about somebody or about a things. Could be they addicted to do a boom boom thing with you. And if that's happen, no surprise somebody is getting pregnant because this person have a addicted with having sex too much. Okay, and talking about passion, why this person addicted to having sex, because this person have a very highly passion. They are very passionate. They have a very highly sexual desire. No wonder they addicted with sex. Di sini kartu kedua ada passion, ini adalah klarifikasi dengan kartu the devil. Okay. Saya sudah bilang ya, the devil itu kemungkinan salah satunya adalah ketergantungan, sifat ketergantungan akan sesuatu atau akan seseorang. Kalau bicara ketergantungan akan sesuatu, kemungkinan orang ini ketergantungan untuk MLMLML terus gitu loh. Dia ketergantungan terhadap seks. Dan dia pun juga sebenarnya punya gairah yang tinggi ya, punya gairah seksual yang tinggi. Makanya kalau kalian tidak bisa
kalau gairah seksual ini dan sifat ketagihan kalian akan seks ini tidak bisa dikendalikan, maka di sini akan ada seseorang yang hamil. Jadi ya memang, ya intinya hati-hati aja lah dan sama tindakan kalian. Bukan saya bilang kalian nggak boleh nge-seks, boleh, itu kan urusan orang masing-masing ya, gitu, kesukaan orang masing-masing, cuman harus terkendali, jangan sampai nge-seks, taunya kebuntingin anak orang, hati-hati, itu boleh nge-seks, tapi seks aman lah, play safe lah, having safe sex lah, yang terpakai kondom atau gimana kayak intinya, ya jangan sampai ada yang hamil aja, gitu lah, oke? Third card is trust. This situation is calling for you to have faith. This is a clarification card of... Oops. Ooh. Hold on, guys. This is a clarification card of the moon. I don't know why your card keeps falling, Aquarius. Aduh, kenapa sih kartunya jatuh-jatuh mulu? Okay. All you need to do is have a trust with God and universe, Aquarius. No matter how hard your situation is, but you need to put your trust to God and universe. Let go your problem to God and universe. Let God and universe try to help you out to solve your problem. So no need to be worried in here, no need to be confused, because you have God and universe. You're not alone, Aquarius. Okay, you're not alone facing this problem. Okay, you're not going to face this problem all alone, no. That's why you need to put your trust to God and universe. So let God and universe helps you out. Okay. Di sini kartu ketiga ada trust. Ini adalah klasifikasi di kartu the moon. Okay. Gini Capricorn. Kamu jangan terlalu banyak overthinking. Jangan terlalu banyak kepikiran. Jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Jangan terlalu banyak kecemasan dan ketakutan. Percayakan saja kepada Tuhan dan alam semesta. Percayakan masalahmu kepada Tuhan dan alam semesta. Lepas masalahmu kepada Tuhan dan alam semesta. Biarkan Tuhan dan alam semesta yang akan membantu kamu untuk mencarikan jawaban untuk masalah kamu. Gitu. Kamu tidak perlu terus-terusan khawatir. Gitu. Ntar begitu. Nggak usah. Buat santai aja. Karena kamu tidak akan sendiri menghadapi ini semua. Kamu kan punya Tuhan dan alam semesta yang akan membantu kamu. Oke. Okay. Fourth card is heart-to-heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. This is a clarification card of the Empress. Okay. Aquarius, if somebody hears getting pregnant and you're not ready to take this responsibility of your own action, I guess you need to discuss which best for you both, okay? Which best for both sides, okay? Having abortion or what? I don't know, whatever, but I'm not support you to have an abortion, but if that is the right way, well, why not? Just need to talk heart-to-heart conversations first, yeah. Okay, don't run away from your plot. Don't run away from your problem, especially if you already make somebody's got pregnant here. Face it, face the problem, and try to talk heart-to-heart with this person. Okay, di sini, satu keempat ada heart-to-heart conversation. Ini adalah klasifikasi kartu The Empress. Oke. Okay. Kemungkinan di sini ada orang yang hamil. Entah kamu yang hamil, kalau memang kamu Aquarius perempuan, atau ada orang yang hamil luar sana kalau memang kamu Aquarius laki-laki. Entah itu pacar kamu atau selingkuhan kamu, ya, dia ada orang hamil luar sana. Sekarang gini. Saya tahu kamu telah berbuat kesalahan ngebuat orang ini hamil atau membuat diri kamu hamil. Ya. Kalau kamu Aquarius perempuan, ya, kamu buat diri kamu hamil, tapi kalau kamu Aquarius laki-laki, kamu telah membuat orang hamil. Saya tahu itu salah, cuman gini, jangan kabur dari masalah itu, hadepin. Temuin orangnya, bicara baik-baik dari hati ke hati dengan orang yang sedang hamil ini.
temukan solusi yang tepat. Maunya apa? Win-win solution ya. Jadi istilah kasarnya di sini kalau win-win solution istilahnya di sini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang, semuanya happy gitu ya. Nggak ada yang dirugikan di sini. Ya terserah. Kalau memang kamu belum siap mengambil tanggung jawab atas tindakan kamu karena sudah menghamili anak orang atau kamunya sendiri karena sudah membuat diri kamu hamil sendiri, kamu nggak siap bertanggung jawab akan kesalahan kamu, ya kamu lebih baik datengin orangnya yang sudah bikin kamu hamil, bicarakan baik-baik, enaknya gimana nih? Gue belum siap nih untuk bertanggung jawab, lo udah siap belum? Kalau lo belum siap, gue belum siap, ini kita harusnya apa? Gitu loh. Dibicarakan baik-baik, nanti pasti akan ada ketemu ininya kok, solusinya. Oke. Fifth card, give your relationship a chance, work on your partnership. This is a clarification card of the lover. Okay, like I said earlier, actually you or this person love each other. Why don't you try to give a shot to them to work things out? Even though you know there are a lot of different things between both of you, but it's okay if you try to give your relationship a chance. Try to work it out first. Try to make it work first. Okay? Di sini kartu kelima ada give relationship a chance. Di sini ada klarifikasi dari kartu the lover. Sekarang gini, walaupun kalian terlalu banyak perbedaan yang membuat kalian jadi ngerasa nggak cocok ya. Sebenarnya kalau bicara perasaan, kalian tuh saling mencintai loh. Kalau emang kalian saling mencintai, kenapa kalian nggak mencoba untuk memperbaiki hubungan ini? Cari celahnya, cari jalan tengahnya dari setiap perbedaan yang ada. Jadi jangan kalian putusin gitu. Ya, cobalah bicara baik-baik, dibenerin dulu itunya, hubungannya. Jangan langsung main tinggal-tinggal baik gitu loh ya. Ya kali aja hubungan kalian bisa diperbaiki. Karena kan di sini ada dasar cinta di sini. Kalau kalian mau, baik lagi terserah kalian ya. Okay. Bottom of the deck, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. This is a clarification card of the sun. Okay, whatever happens here, Aquarius, like I said earlier, your future is going to be bright. It's going to be full of happiness, full of success, full of joy. And actually, if you try to work things out with this person, actually, it is safe for you to love them, and it is safe for them to love you. Okay? Di sini, bottom of the deck ada, it is safe for you to love. Ini adalah klarifikasi dari kartu the sun. Sekarang gini, saya sudah bilang, apapun yang terjadi di sini, kamu akan keluar dari masalah ini. Kehidupan kamu di masa depan akan sukses, akan penuh kebahagiaan. Nah, cuman, balik lagi, kalau kalian bertanya, kenapa gua harus balikan sama dia, kenapa gua harus memperbaiki hubungan sama dia. Sebenarnya kalau kalian ingin memperbaiki hubungan dengan orang ini, karena di sini ada suatu lanjutan yang hamil ya. Sebenarnya kalian aman kok mencintai mereka. Mereka pun aman untuk mencintai kalian. Jadi kalian tuh berdua-dua aman tuh saling mencintai gitu loh. Nggak ada yang salah sebenarnya. Hanya ego aja sih. Perbedaan pendapat aja, ego aja gitu sih. Ya perbedaan itu ya harusnya dicari jalan tengahnya, enaknya gimana kan gitu. Oke, Aquarius, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe, dan saya sampai ketemu di selanjutnya. Dadah. Oke, Aquarius, okay, that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.